Mr. Tio dari Sri Mulat SF. Oke, Mas Tio, hari ini bawa apa, Mas? Bawa murai batu, Mas. Murai batu ya? Iya. Iya. Tadi masuk nomor? Tos 12. Tos 12 dan akhirnya nomor berapa tadi? Nomor 2, Mas. Nomor 2. Tos. Itu mungkin kurang hoki, Mas, ya? Iya, Mas. Nah, nama murainya siapa, Mas? Mukjizat. Mukjizat? Iya. Nah, ini Mukjizat memang kerjanya seperti dapat mukjizat lah, Mas, ya. Iya. Ini tadi kerjanya bagus. Bagus ya, tempat-tempatnya. Saya tadi juga ngerekam, kerjanya juga bagus. Dan teman-teman nanti simak ya, kerjanya di lapangan di next video lah nanti. Nah, ini mukjizat jenis murai apa, Mas? Murai Medan, Mas. Medan. Iya. Hmm. Ini umur berapa, Mas, mukjizat ini? Kira-kira 2 tahunan. 2 tahunan. Iya. Burung masih muda ini, Mas. Iya, masih muda. Ini asal mula mukjizat ini dari mana, Mas? Dari teman, Mas. Dari teman? Iya. Ini dari peternak atau? Enggak, dari pedagang. Oh, pedagang. Nah, cuman saya punya feeling burungnya bagus. Oh, alah ya, feelingnya. Alah, ini yang perlu saya. Feelingnya itu seperti apa, Mas? Ya. Saat melihat mukjizat ini pertama kali melihat. Iya. Dari waktu, mananya? Waktu itu kan ada orang jual burung. Iya. Nah, saya lihat videonya, feeling saya punya bagus ini. Beli burungnya sama istri marah-marah. Nah, ini biasa. Burung agak mahal masalahnya. Nah, ini ya, terus. Burung agak mahal, istri marah-marah, terpaksa saya beli sama anak sama istri, ngambil sekalian aja. Nah, besoknya ambil sama anak sama istri. Ya. Burungnya tak bawa pulang, ternyata burungnya bagus. Bagus ya. Langsung tak bawa lomba, langsung masuk juara. Langsung masuk, Mas? Iya. Itu di Verlag Ber atau Latpres, Mas? Itu pertama cup. Kali gantang? Cup itu. Langsung? Iya. Wah, si fighter sekali nih, Mas Tio ini. Iya. Ternyata itu juga dibawa bersama keluarga atau sendiri, Mas? Saya sama teman. Oh, sama teman. Iya. Kirain sama istri juga mau mantau. Setelah dapat nomor berapa, Mas? Itu tos sama juga, 1-2. Oke, dapat nomor? Kalah lagi. Oh, ternyata memang kalau tos-tosan Mas Tio ini kalah juga. Iya, iya. Sebelum berangkat harus mandi wajib dulu, Mas. Dan ini ekspresi istri setelah dapat itu seperti apa, Mas? Senang atau marah-marah lagi? Wah, malah senang banget. Ya. Ini burung banyak yang tanya sama istri enggak boleh dijual. Oh, malah enggak boleh dijual. Kirain malah boleh dijual dengan harga mahal, Mas. Nanti aja katanya. Ini belinya di pasar atau di online, Mas? Online. Oh, online forum jual beli di Facebook itu, Mas. Iya. Oh, iya. Itu boleh disebutkan, kalau disebutkan nanti tahu lah ya. Jangan, ini rahasia produk. Ya. Nah, ini kita ngobrol tentang perawatan harian mukjizat ini. Ya. Dari pagi seperti apa, Mas? Iya, ini tipikal burung jujur, Mas. Saya ya. Ini. Saya berkali-kali punya murai. Iya. Cuman ini yang tipikal burung jujur. Ya. Cuman intinya, dia maunya keluar kalau subuh, cuman itu aja. Subuh, ya. Ya, kita bicara tentang subuh. Setelah sholat subuh langsung diembunkan. Iya. Diembunkan, terus dijemur, Mas. Sampai... Ini jemurnya paling cuma sebentar, Mas. Kira-kira berapa menit? 15 menit? 30 menit sampai 1 jam itu udah. Sudah. Nah, padahal pagi banget itu pokoknya. Iya, cuma diangin. Iya, habis itu diangin-anginkan udah. Itu untuk mandinya, Mas, mandinya? Mandinya saya pakai sore, Mas. Oh, sore? Iya. Habis maghrib, oh, malam hari. Jadi mulai dari pagi, Mas, setelah dimbun langsung dikrodong gitu aja? Iya, habis diangin-anginkan. Angin kan? Burungnya dikrodong. Gitu aja. Sore buka krodong, diangin-anginkan terus mandi. Oh, mandi di mandi keramba, Mas, ya? Iya. Itu malam hari? Iya. Setelah maghrib, ya? Iya. Itu diangin-anginkan, kering baru di prodong. Iya. Nah, untuk extra boarding, Mas? Saya enggak pakai apa-apa, Mas. Cuman khusus pakai jangkrik. Oh, jangkrik, ya. Iya. Jangkrik berapa, Mas? Standar aja, Mas. 5-5, pagi 5, pagi 5. Sore 5. Ya, nanti lihat kondisi burung. Kalau kondisinya burung, biasanya seminggu sekali kasih kroto. Oh, kalau seminggu sekali kroto. Iya. Dan pemasteran ini kan murai identik dengan isiannya, Mas. Kalau di rumah itu pakai masteran enggak sih, Mas? Enggak pakai masteran. Enggak pakai. Padahal isiannya seperti itu, Mas. Iya. Ya, berarti memang notabene-nya sudah punya isian alami lah istilahnya ya. Saya punya burung ini, tipikalnya saya lihat, saya punya masteran satu. Iya, apa, Mas? Kolibri ninja. Kolibri ninja saya buang. Iya. Itu dia sudah masuk kolibri ninja. Oh, jadi iya. Saya ganti penten. Iya. Habis itu dia sudah masuk sendiri. Oh, jadi iya. Burungnya enak banget. Sekarang sudah non. Iya. Sudah enggak pakai masteran. Kalau mau pakai masteran ya beli, yang penting suka gitu. Saya cuma gitu tok itu burungnya.
Nah, untuk kita ngobrol settingan lomba, Mas. Settingan lomba seperti apa? Kalau hamin satunya biasa seperti yang lain lah. Yang kita paling main kerodong hamin satunya. Hamin flu kerodong. Terus besoknya pagi sebelum berangkat kita mandi dulu. Habis itu udah diangin-anginkan, kasih boarding. Stafordingnya jangkrik juga, Mas. Iya, sama. Tetap 55 juga. Tetap. Oh, saya enggak rubah itu, tetap biasa. Habis itu udah berangkat nyampe tempat biasanya tak mandiin lagi. Terus kasih boarding lagi udah naik. Itu extra boarding tetap dengan 55. Tetap. Dan pemandian saat di gantangan itu, Mas. Berapa sesi sebelum naik, Mas? Atau biasanya berapa? Biasanya 3 sesi sebelum naik burung sudah sama mandikan. 1 sesi sebelum naik burung sudah siap. Oh iya. Dan ada enggak sih, Mas, kendala dalam merawat musisat ini? Kendalanya? Intinya kendalanya yang dulunya dia terlalu overfighter. Overfighter. Iya. Efeknya seperti apa, Mas? Kalau dia overfighter, dia kadang turun. Turun? Iya. Oh, cuman itu aja, Mas. Nah, yang lainnya enggak. Dia memang tipikal burung enak. Nah, penangannya saat overfighter itu biasanya seperti apa, Mas? Tinggal balik aja karpanya, Mas. Oh, iya. Udah gitu aja, Mas. Enak itu. Terima kasih, Mas, untuk ngobrol-ngobrol tentang Murai Musisat ini. Next event bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol dengan gacuan-gacuan yang lain. Siap.